Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, ketemu lagi dengan channel Vespa Urang. Oke, kali ini kita akan membahas perjalanan setelah kita dari Bandung. Perjalanan 3 hari, kita sudah masuk kapal feri ya. Ini situasinya di deck ya. Kita melewati penyeberangan Gili Manuk. Ya, kita di dek ketemu kawan-kawan, kita berbincang-bincang sambil menunggu kapal berangkat. Oke, kita nyebrang sekitar pukul 2 ya. Sana malam di atas kapal, dan kita tiba di daratan. Oke, kita langsung saja ya. Situasinya di sana seperti apa? Ini situasi diambil pada waktu itu hari Sabtu ya. Kita lihat pergerakannya seperti apa, suasananya seperti apa. Ternyata sudah banyak ya teman-teman Vespa dari berbagai daerah seluruh Indonesia, dan ada juga ya dari luar Indonesia ya. Kita berkumpul di sini di Vespa World Day 2022. Kemungkinan ini udah ada yang hari Jumat atau hari Kamis sudah ada yang stay di sini ya. Kelihatannya sudah banyak. Di puncak-puncaknya mungkin siang nanti menuju sore juga ini akan penuh. Ya, tiba Sabtu pagi ya, mungkin masih belum terlalu padat.
BWD mudah-mudahan. Yang penting Cianjur. Meskipun sinyal penting jadi towing gitu. Mantap. Brebes, wis mantap. Kang Kumis. Pak tahu? Tahu ya. Kasih Kang, dukung terus channelnya ya Kang. Amin, 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 amin. Hari om perjalanan om? Perjalanan 2 hari. Berapa banyak orang om? Kalau Bima sekitar 80-an. 80 orang. Wis mantap semua kesini om. Timur. Wis mantap, sehat selalu om. Buat si om. Usianya berapa om? Usianya maaf berapa usianya? 63. Wis mantap, masih kuat ngegas. Makasih banyak om. Makasih banyak ya om. Sangat ramai sekali. Ada yang nge-camp dari kemarin mungkin ya, di berbagai daerah. Ini salah satu foto-foto sudut lokasi hari H. Oke teman, itulah keseruan Vespa World Day 2022. Oke, terima kasih buat teman-teman yang telah mengikuti perjalanan dari awal sampai sekarang. Pantengin terus channel kami Vespa Urang. Salam Kumis Nusantara.